Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga kabarnya sobat-sobat semuanya pada sehat-sehat selalu ya, amin. Oke, di sini aku akan sedikit berbagi bagaimana caranya merubah arus AC menjadi DC pada lampu motor dengan menggunakan rangkaian atau perangkat yang akan kita rakit sekarang ini. Ini adalah merupakan skemanya. Jika kita menggunakan rangkaian ini, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, penyalaan lampu seperti bawaan pabrik. Yang kedua, tegangan ke lampu otomatis jadi DC. Dan yang ketiga, otomatis hemat aki atau baterai. Berikut adalah komponen yang dibutuhkan buat rangkaian ini, dan langsung aja kita merangkainya ya. Guys, jangan ragu tekan tombol like, subscribe dan notifikasinya sekarang. Semoga rezekinya ditambahkan ya, berkah, sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Oke, sobat semuanya, ini rangkainya udah jadi. Selanjutnya tahap untuk cara pemasangannya. Kita lihat di tabel skema ini ya. Oke, jika sobat semuanya udah buka bodi motor di bagian lampunya, tahap awal kita cari kabel yang menuju ke lampu utama ini ya. Biasanya ngambil dari spool atau stator ini dengan melalui soket, terus menuju ke tombol lampu on off, terus menuju ke tombol dim. Di sini langsung menuju ke lampu utama. Oke, di sini kita akan melakukan pemotongan. Terserah sobat semuanya mau di sini, di bagian sini atau di sini. Jika sayang untuk memotongan kabelnya, kita buka aja soket ini dan kita ambil kabel yang menuju ke lampu utama ya. Oke, setelah kita ambil kabelnya dari spool ini, kita sambungkan ke bagian dioda ini oleh perangkat di sini ya. Terus yang menuju ke lampu utama kita sambungkan ke sini di bagian out relay ini ya. Terus yang menuju ke ground atau negatif kita sambungkan ke sini ya, perangkat ini.
Dan tegangan DC 12 volt yang dibutuhkan relay ini kita sambungkan ke soket ini yang masuk ke kunci kontak ya. Di sini ada dua kabel, yang satu menuju ke tegangan 12 volt aki DC ya, dan satu lagi menuju ke rangkaian IC atau CDA. Kita sambungannya ke kabel yang menuju ke CDA di sini ya. Oke, semoga dimengerti, semoga dipahami ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan perangkat ini dengan melalui kabel kuning ini yang ngambil langsung dari ultra point ini, 12 volt ini ya, masih tegangan AC, dan kita anggap aja ini sebagai spool atau stator ya. Oke, kita coba. Dan oke, berfungsi dengan baik dan relay ini bekerja dengan semestinya ya. Oke, segitu dulu sobat-sobat semuanya, semoga dipahami. Untuk tahap pemasangan lampu secara detailnya next di video berikutnya ya. Jika ada pertanyaan ataupun sarannya, ditunggu di kolom komentarnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bisa berguna juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.